Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang L. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini, ada unggahan terbaru dari akun @jagodangdut.com mengenai Leslar. Lesti Kejora jadi lebih galak nih, sementara Billar ngidam klepon selama sang istri hamil anak kedua. Berbicara seputar kehamilan, biasanya nih hadir cerita-cerita unik dan lucu dari setiap pasangan. Hal ini juga terjadi kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar loh. Billar menyatakan bahwa perbedaan yang signifikan adalah Lesti yang menjadi lebih galak kepadanya saat hamil anak kedua ini. Ups, maksudnya ketiga guys. Satu hal yang lucu, tidak hanya Lesti melainkan Billar juga ikut mengalami gejala ngidam. Di mana saat ini Billar terus-menerus ingin makan makanan yang manis seperti klepon dan coklat. Sampai jam 12 malam katanya kakak Billar ini harus kepengen klepon ya. Saking ngidamnya guys. Billar yang tidak terlalu suka makanan manis mengaca pada pengalaman saat Lesti hamil baby L. Saat ini ia meminta semuanya untuk terus mendoakan agar kondisi Lesti sehat terus ya, amin. Oke, lanjut nih kabar gembira langsung dari Ayah Kejora mengenai anak sulung yakni A.A. Beni ya. A.A. Beni akan live musik nih pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 tepatnya besok malam. Pukul 20.00 sampai dengan selesai akan ada penampilan A.A. Beni dan friend singer Beni Mulyana Sofian di cafe caicafe.sh Jalan Pager Maneh depan rumah makan Sangkan Hurip 2 Punclut. Dan ada Mamah Kejora dan Ayah Kejora juga. Yuk yang dekat merapat ya, tepatnya besok malam. Kemudian juga ada unggahan dari layar drama RCTI, siapa yang kangen sama aktingnya Lesti dan Billar. Baru beberapa hari ini tayangan Amka tamat ya. Namun jangan khawatir, jangan bimbang. Di hari Senin dan Jumat akan hadir Amka. Jangan lupa nonton ya para sahabat, RCTI akan menayangkan kembali dan sudah tayang 2 hari ini ya. Di RCTI pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, tayang kembali setiap Senin dan Jumat pastinya. Karena udah kangen banget sama cidukan mereka nih, cidukan manis mereka selalu asyik menikmati kebersamaannya. So sweet banget, bahkan kru dan tim udah setiap hari ya melihat pemandangan yang cute dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ini momen Leslar saat break shooting ya, tuh lagi belum tag ya kakak Billar dan Una Lesti Kejora. Ini momen yang harus diabadikan nih para sahabat. Dan disinilah Una Lesti Kejora menyembunyikan kehamilannya. Padahal udah jalan 2 bulan tapi belum go public ya. Saat Papa Rizky Billar ulang tahun baru nih go public sama suaminya. Masya Allah. Kalau kita mah mungkin udah manja ya, pengen segera gitu ngomong ke suami kalau kita tuh hamil gitu ya. Tapi Una Lesti Kejora salut bisa nyembunyiin dulu
pas hari bahagia baru dikasih tahu ya, pas banget di hari ulang tahunnya Papa Rizky Bilar. Kemudian di kabar berikutnya ada unggahan dari Ayah Kejora nih. Ayah Kejora lagi scroll-scroll HP, ternyata nemuin video Una Lesi Kejora yang lagi lip-sync guys. Pas di detik-detik terakhir nih ada yang muncul guys, kira-kira siapa ya? Pastinya kalian udah tahu dong yang muncul adalah Pak Irwandi tuh. Aduh gesreknya. Kalau udah ikutan AMKA, semuanya pada ikutan gesrek ya. Tapi lucu dan emang gak ngebosenin guys. Mereka ini di lokasi syuting seperti keluarga. Kadang serius, kadang ada waktunya bercanda, ada waktunya juga kebersamaan makan bareng. Dan ini yang membuat kita tuh kangen ya sama mereka. Oke lanjutnya para sahabat, ada unggahan terbaru dari Kak Ros. Ini tadi siang guys, Kak Ros ketemu sama Abang L yang pas lagi schedule-nya sekolah. Jadwal Abang sekolah ya hari Jumat. Abang boleh foto enggak? Kemudian Abang bilang, boleh dong. Gemes banget, Masya Allah, mana sadar kamera lagi pas difoto gantengnya. Kemudian diunggah juga di Instagramnya Levian Bilar, Mike T means preschool. Tuh ganteng banget kan Abang L. Aduh cool banget sih nak, kamu tuh laki banget. Jika saja Isaac Newton tidak menemukan hukum gravitasi pada tahun 1665, maka aku akan melayang-layang karena pesonamu wahai Abang Levian. Kemudian ada komentar dari Elesti Al-Fatih, udah tersenyum, udah gak bersemedi lagi ya bang ya, syukurlah, alhamdulillah. Senyumnya manis banget, mengalihkan dunia auntie. Kemudian Mimin juga ada kabar gembira dari unggahan Una Lesi Kejora ya. Tahu sendiri dong, bestinya Abang El siapa? Yaps, bener banget. Bestinya Abang L adalah anaknya kakak jelita nih para sahabat. Aduh gemesnya nyanyi lagu Abang L. Halo, 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 halo semua. Abang di sini mengajak semua. Mari, mari, mari bersuka cita. Kita bermain, belajar bersama. Jangan lupa besok ya ada Abang L Explorer di Mentari TV setiap Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke lanjut ya para sahabat, baru saja Una Lesi Kejora mengunggah postingan MS Glow Beauty. Una Lesi Kejora makin cantik aja, bumil yang satu ini benar-benar glow up terus. Selain menjadi brand ambassador dari MS Glow Beauty, Una Lesi Kejora juga benar-benar kinclong banget. Aku senang banget sama Lesti ya. Ada caption nih, setiap perempuan pasti punya value-nya masing-masing. Dan setiap perempuan layak untuk terus dicintai. Salah satu cara aku mencintai diri aku setiap hari adalah dengan merawat diri, mempunyai kulit yang cerah, terawat, butuh konsistensi yang datang dari hati. Semuanya dilakukan step by step. Sama kayak gimana aku setiap pakai rangkaian dari MS Glow Beauty dari dulu, bangun tidur, cuci muka, pakai toner, sampai aku kunci semua skincare pagi. Aku pakai Pro Whitening Day Cream, kandungan hybrid sunscreen, triple ceramid complex, plus ada niacinamidnya juga. Juara banget buat cerahin wajah aku, sekaligus jadi anti-aging, biar tetap muda pas Abang L sama si Dede besar nanti. Love Abang Paul, dengan merawat diri, aku jadi ngerasa lebih mencintai diri sendiri dan bervalue. Kalau kamu, apa nih yang paling buat kamu ngerasa happy sama diri sendiri?
Coba tulis di kolom komentar ya. Nanti aku baca satu-satu. Ada komentar juga dari Nobi. Masya Allah, glowingnya Una Lesti. Sehat-sehat ya buat Bumil cantik. Kemudian juga ada kabar dari My One Pick, Reward Design Guild. Wow, Lesti Kejora dapat reward notice nih guys. Dan Una Lesti Kejora ini fotonya akan dipajang di billboard Korea Selatan, tepatnya di Gangnam Seoul, Korea Selatan ya, selama 5 hari. Kemudian ada unggahan terbaru juga dari feednya Kakak Rizky Bilar, momen Kakak Bilar bermain piano dengan judul Mencintaimu Karena Allah. Tuh dikasih love ya sama Kakak Bilar. Dan ada Sumartono mengatakan kenangan yang tak terlupakan hadir di acara anniversary 4 tahun Lesti Lovers walau jauh dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wah, jauh banget Bun. Sehat selalu, berkat terus rezekinya ya. Kemudian juga ada Lesler Q mengatakan, jantung aman Pak, pas live lagi. Kemudian Kakak Bilar bilang, ternyata Kakak Bilar ini dakdikdukser saat main piano di atas panggung, menghibur untuk semua para fans di acara anniversary Leslar ya. Wah, ternyata deg-degan juga nih. Tapi so far bagus banget ya penampilan dari Kakak Rizky Bilar. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.